teruskan lagi. Dan aku kali ini aku dan teman-teman fashion show dengan tema bunga dan pembuat, karena di Indonesia lagi viral bunga yang mahal-mahal itu. Jadi di sini kita bunganya buat buat baju, buat fashion show. Jadi tonton terus video aku sampai habis ya guys, pokoknya jangan lewatkan. Pokoknya bajunya bagus-bagus, semua adalah bunga asli. Ini adalah acara anniversary Mila Butik yang ke-7 tahun selama kita di Taiwan. Udah 7 tahun semuanya lah. Oh, untuk berkarya memperkenalkan budaya Indonesia di Taiwan. Keinginan saya pertama sih sebetulnya budaya Indonesia itu bisa go internasional. Jadi dari dulu pelan-pelan satu-satu kita masukin. Terus kemudian kita bikin tema hari ini adalah temanya bunga dan tumbuhan, supaya kita itu berteman dengan alam gitu, mencintai tanaman ya. Kan kalau di Indonesia itu ada bunga sekarang harganya nyampe 5 jutaan kan, tenar gitu biar viral. Nah, jadi tujuannya adalah membawa teman-teman supaya lebih kreatif lagi dan lebih memperkenalkan budaya kita di negara orang lain, daripada kita cuma jalan-jalan shopping kan. Jadi kalau liburan itu kita bisa memperlakukan kegiatan positif. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya udah datang dan merayakan bersama acara Mila Butik anniversary yang ke-7. Langsung aja kita potong tumpeng ya. Tapi sebelumnya kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung potong tumpeng sama kue. Tumpengnya aja dulu. Tiup lilin. Dia tuh lilin terus. Korek. Mas. Cowok biasane lah iki cewek mau nengahin ndak kok. Dira Pak anu lerek ya. Terus hari ini ada yang ulang tahun nih, jadi kue ulang tahun satunya adalah kue ulang tahunnya Dina. Yang keberapa? Ke-33 tahun. Mudah-mudahan makin cantik, awet muda. Udah? Rek korek? Emang di korek? Elak. Is bangas is mantaman tuh. Sekarang juga.
Punya siapa itu? Enggak kamu rekam tuh mas? Ada. Terus buat teman-teman semuanya, kita makan bareng dulu. Now
Lair Production.
Production.